Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mengadakan program bebas denda pajak kendaraan bermotor. Program tersebut sudah berlangsung sejak 19 Juni hingga 20 Desember 2024 mendatang. Program bebas denda pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat terkait pembayaran denda pajak kendaraan bermotor. Adapun pembebasan yang diberikan mulai dari pembebasan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan denda bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, kedua untuk semua jenis kendaraan. Selain itu, gratis BBNKB, kedua untuk semua jenis kendaraan. Bebas pajak progresif, serta relaksasi pajak kendaraan bermotor untuk tunggakan pajak tahun keempat dan kelima, khusus kendaraan roda 2 dan roda 3. Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah atau PPD Pontianak Wilayah 1, Edi Gunawan, menjelaskan, kebijakan ini diatur dalam Pergub Kalimantan Barat nomor 18 tahun 2024. Program ini telah berulang kali dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebab program ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu dan meringankan beban masyarakat. Untuk kesempatan kali ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Pergub 18 tahun 2024 ini, yaitu memang salah satunya meringankan beban masyarakat. Jadi program ini memang sudah berulang-ulang kali telah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi setiap tahunnya, dan di tahun ke depan memang ada beberapa perubahan pola dalam penerapan pajak kendaraan motor ini. Kemungkinan ini menjadi pola pemberian keringanan yang konvensional yang telah diambil selama ini menjadi upaya pemerintah meringankan beban masyarakat. Dan dalam Pergub 18/2024 ini tertuang beberapa keringanan yang tentunya, satu, bebas denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan motor. Yang kedua, bebas denda bea balik nama kendaraan motor kedua. Dan yang ketiga itu bebas pajak progresif. Dan yang keempat, ada diskon khusus roda 2 dan roda 3. Edi berharap masyarakat segera memanfaatkan program kebijakan pemerintah terkait bayar pajak bebas denda. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan.